Sugeng Rahayu, teman-teman pecinta Tusan Aji dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini teman-teman, perawatan keris kabudan dengan warangan alami Mangkukusuman. Ini yang pada hari yang lalu keris sudah diwarangi. Ini diwarangi yang kedua teman-teman. Ini setelah mute, kondisinya seperti ini. Memang ada beberapa karat yang didiamkan karena itu karbonasi untuk menunjukkan keotentikan teman-teman. Ini keris yang sangat sadu, keris temuan di Candi Wasu di Pulutan Salatiga. Keris ini adalah keris kabudan. Nah, ini kita saksikan, kita warangi dengan warangan Mangkukusuman. Dengan warangan ini teman-teman bukan membuat bilah rusak, tapi justru awet teman-teman, dan materialnya akan timbul. Dan warangan Mangkukusuman ini tidak gosong teman-teman. Coba dengan warangan kimia dicelup seperti ini, digoyang beberapa saat, langsung gosong, hanya hitam saja. Jadi gradiasi warna juga tidak muncul, hanya hitam saja. Dengan warangan seperti ini teman-teman, warangan alami, material akan muncul teman-teman. Jadi keindahan akan timbul. Warangan seperti ini mau diwarang beberapa kali makin bagus teman-teman. Beda dengan warangan kimia. Coba diwarang 2 kali, 3 kali bisa hancur. Biasanya ngeragas. Ini keris seperti ini memang butuh perawatan ekstra karena keotentikannya teman-teman. Sehingga diwarangi kedua ini agar material makin muncul. Rahayu.